Panik saat anak sakit tidak hanya dirasakan oleh Wulan Guritno. Rupanya Marcelino Lefran juga merasakan hal yang sama. Beberapa hari yang lalu, di balik aktivitasnya yang padat, Marcelino rupanya juga disibukkan dengan mengurus sang putra, Jarvis Leopold Razor Lefran, lantaran sempat mengalami demam dengan panas suhu tubuh yang tinggi karena terserang virus. Udah 3 malam lah ya. Dia juga baru pulang aktivitas sekolah kan, field trip. Dia muntah-muntah, sakit, ke dokter. Udah sembuh, tiba-tiba Senin subuhnya tiba-tiba panas sampai 28 hampir 29. Kaget juga kan. Jadi ya udah bukan 28 29 39, 38 39. Terus ya udah mau coba dulu metode kebiasaan yang sebelumnya, tapi ternyata enggak turun, ya udah baru kemarin dikasih puyer sebagai antibiotik plus nambah nafsu makan karena berat dia agak berkurang. Jadi ya panasnya turun tapi naik lagi. Cuman pas subuh menjelang ke pagi, jarak yang biasanya cepat balik lagi panasnya udah jauh gitu. Jadi kayaknya udah ada progres yang baik.